Wow. Kalian semua baik-baik aja kan? Berjumpa lagi dengan aku, Lilith. Di video kali ini aku mau makan, dan makan lagi. Ayo, siapa yang suka makan? Komen di kolom bawah ya. Ayo. Langsung aja, di video kali ini aku mau makan gulai udang plus ada sotongnya juga, atau cumi ya, sedikit. Tapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa ditekan tombol merahnya ya. Jangan lupa ditekan tombol notifikasinya agar aku lebih semangat buat video terbaru. Oke? Terima kasih yang udah dukung channel aku. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Langsung aja, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Ayo makan. Waktunya icip-icip. Sebelum icip-icip, kita minum dulu ya. Di sini ada air strawberry dari pantai ya. Seger banget, sejuk, bersoda. Karena aku udah cuci tangan, jadi langsung aja kita icip-icip. Di sini ada udang, ada sotong, ada sayur carrot atau wortel, dan ada kacang panjang, ada mentimun, ada daun selada, dan juga ada nasi. Langsung aja. Langsung aja kita cobain udangnya dulu. Oke. Okay? Udangnya lumayan gede. Ini ukuran yang biasa aku beli di kedai Aceh. Kita cobain udangnya dulu. Hmm.
Wow. Wow banget. Kepalanya. Ini udang gulainya. Pedasnya dari cabai kecil, aku campur cabai hijau juga tadi. Terus rempah-rempah. Habis salah ngomong ya. Rempah-rempahnya itu terasa banget. Aku tadi campurin bawang putih, bawang merah, ada halia, ada lengkuas, ada kunyit, ada juga serai, ada daun jeruk, ada kemiri. Jadi langsung aja kita cobain pakai pakai nasi ya. Comot pakai nasi kayak gini. Sini ada sayur-sayurnya. Wow. Ayo kita makan. Jimun. Segar banget. Udangnya kita bukain dulu. Kalian boleh request komen di kolom bawah kalau mau lihat aku buat video apa lagi. Oke. Udangnya main gede ya. Harum gulainya itu terasa banget ya. Harum banget. Oh, udangnya itu masih fresh. Jadi rasanya masih manis dan dagingnya padat ya, macam biasa. Oh. Pakai nasi. Comot. Berasa makan nasi Padang di restoran. Endulnya. Dan sekarang kita cobain sotong atau cuminya ya. Ini cuminya kecil. Cobain lembut atau enggak. Lembut banget. Wow. Jujur, baru kali ini aku masak cumi selembut ini. Biasanya aku masak itu agak alot. Pakai nasi ya. Pedesnya dapat, gurihnya pun dapat. Wajib coba di rumah. Kalian boleh gulai. Kalau nggak ada udang, nggak ada sotong, gulai telur pun boleh, tempe pun boleh, tahu pun boleh.
Yang penting makannya pakai nasi hangat. Barbarkuy. Kurang ya? Wow. Minum dulu sedikit. Udangnya. Oh ya teman-teman, sampai lupa ini masaknya gulai lemak ya. Kalau gulai lemak itu dia kental padat. Bukan padat, kental padu gitu rasanya. Dagingnya. Wow. Daging udangnya. Cumi? Oh. Ini benar-benar gila. Lembut banget. Wow. Yang terakhir udangnya. Kulitnya. Plusnya nggak main-main.
Biar aku diantar, Mbak. Bersih, ludes, kinclong. Tak tersisa. Aduh. Gulai udang sotong cumi, lemaknya itu benar-benar mantap. Udah nggak bisa ngomong lagi. Terus dari cabai kecilnya ya, kali ya. Aku tambahin lada tadi. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen, ataupun di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih udah sempatkan waktu untuk melihat video aku. Kalian boleh request komen di kolom bawah. Kalau mau lihat aku buat video apa lagi, oke? Jumpa di next video. Bye!